tiap hari Studio Brony selalu kedatangan wajah-wajah baru. Empat, ini datangnya dari mana aja? Dari mana? Dari Depok. Sana? Dari mana? Hah? Tangerang. Ini Ivan Lover. Kita lagi. Kita fans yang artisnya hari ini bintang tamunya di sini ya. Aku nggak bisa kasih tau, masih rahasia ya. Jadi kalau semua, ayo, lu gue dari tadi opening, lu asik-asik live Instagram aja lihat. Ini kan penggemar gue kan lagi setia nonton Brony. TV live juga lah di Instagram. Biar ya, tapi ntar dulu kalau emang lo kan anak kampung gak punya Instagram. Dasar lo anak-anak lembek dasar. Kelebihan. Ntar dulu. Lu jahat ya. Ayo, matiin teleponnya. Enggak, dia kan karena bangga, karena followernya dia kan paling banyak. Iyalah. Ntar dulu. Maaf ya, bukannya sombong. Tuh, salam buat Ruben sama Aigun tuh. Follow aku ya, unfollow Ayu ya. Ntar dulu. Ruben, jahat banget, bohong. Ruben, ngapain lo pakai baju sama-sama nama warnanya Ayu? Kalau kita mah berteman, kita sehati. Satu grup. Ibarat artinya, kita berdua anak sekolah, lu kepala sekolahnya. Gue sih asal tahu aja sama anak wardrobe, ternyata lu sama dia kong kali kong. Masa gue disuruh pakai baju ini? Hijau? Biar sama? Gue ini gini-gini, kids zaman now, tau gak? Oh, pantas rambut lu dikuncir-kuncir gitu ya? Iya, ini inspirasinya tau gak dari mana? Dari mana? Bilki sekolah. Lagi ngaret ada suara ibu. Bilkis yang pinter ya nak. Yeah. Iya bu. Iya. Yeah. Bunda. Iya bunda yang nganterin. Bunda yang nganterin kan aku syuting. Maksudnya? Ya gak bisa nganterin Bilkis lah. Hari ini wajah baru ada ibu-ibu dari Depok. Ada Depok! Ibu-ibu Depok, selamat paling cakep-cakep. Selamat datang di studio. Penyakitnya di studio, bisa datang nanti gak bisa pulang. Jadi bawaannya finishing terus gitu. Ini dari Depok berangkat dari kemarin ya? Baru nyampe sekarang. Oh, sekarang kalau ke Depok pakai visa. Makasih kali ah. Oke. Hey, paspor. Sekarang gini. Ini yuk, sekarang gue perhatiin lo hari ini penampilannya beda. Kenapa iyalah, sih? Iyalah, kan kalau gue kan anak zaman sekarang. Lo lihat style gue pakai kaos kaki kayak anak sekolah di Jepang. Kayak gue Ayu masih muda, yang lain dua-duanya tuir drop size. Sekarang? 36 tahun ini. 36 tahun ini. Umur lo berapa sekarang? 34. Ih jauh banget, gue mah 25. Ih. Oma. Oma. Tapi gue seneng lo sekarang sama Ayu. Apa? Ay, pakai kaos kaki. Iya mas, langsung dipakai kaos kakinya. Kan lucu, ya. Iya. Ya kamu tuh lucu berkat aku. Kalau nggak ada itu kamu nggak lucu. Dah. Apapun itu, pokoknya sekarang ini tema kita hari ini. Ya Allah. Ya Allah, Ipat. Panjangnya Ipat. Ipat. Itu mah bukan tema, itu alamat gue rasa. Iya. Ini pertanyaan gue kalau di layar nanti tulisannya apa gue mau lihat ya. Iya. Oke, tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah yang namanya artis emang ada zamannya. Yang lahir di tahun 70-an dibilang tuir, yang lahir di tahun 2000-an dibilang kidom. Kids zaman now, cuma di Brony's yang bisa undang semua.
kayak ini ya, kayak materi-materi seminar gitu ya, iya. Di belakang ya. Emang kalau misalnya di Fat, Fat lu sukses ya, lo keren banget ya. Emang maksudnya kalau misalnya dibilang artis tahun dulu, emang siapa sih kira-kira yang artis tahun dulu yang lo kagumi, yang sampai sekarang belum kelihatan tuir? Dari dulu yang gue kagumi karena ibaratnya dari dulu sampai sekarang, kalau kemarin kan Jonathan Frizzy, ya kan, terus Sahrul Gunawan, mukanya nggak berubah tetap cakep ya bu. Sekarang ada lagi. Kalo, tapi lu juga kalau dari ibu-ibu dulu lihat dia pasti inget waktu sinetron Tersanjung kalau nggak salah ya. Saya panggil langsung, ada Jordan. Cepiki gue tanya. Ya gue. Lu gak sesuai kayak di ruang make up, lu gak kayak gitu. Iya, lu tumbel banget lu. Kalau Ayu lagi ganti baju langsung, Adam. Adam. Widih. Muter nih. Ini Adam ayam. Coba lihat. Manis. Oke, manis. Ya, kalau misalnya perhatikan mukanya Mas ya berarti ya manggil ya Abang. Dek boleh, jangan dong. Kalau Dek mah ini. Kalau kita lihat Adam Jordan, Ayu lihat deh. Lesung pipit. Ada enggak? Oh, gua pengen tahu. Ada enggak? Coba. Diam. Di Patri. Aku ada enggak? Ini ada lemak nih. Aduh. Udah kayak satrum. Sebentar, oke. Okay. Kamu juga punya. Punya dong, langsung pipik satu. Adam Jordan, silakan duduk. Om, duduk. Silakan duduk, Adam Jordan. Om, duduk. Repot. Duduk. Aduh. Sebentar, ya. Ini hari ini adalah episode yang kreatifnya tugasnya si Ifat. Lo ngapain ada di sini? Lo ngapain? Pinjam mic-nya. Mana mic? Perempuan menor. Lo ngapain ada di sini, gue tanya. Bintang tamunya tuh Adam Jordan, Kak. Itu langsung pipinya. Dia pegang kalau cepetan. Habis itu udah. Dia pegang macam pipinya. Cepet. Iya. Cepetan. Gimana rasanya? Bagi-bagi dong. Sama-sama. Kak, aku takut salah tadi. Kan Tersanjung main kan? Tersanjung. Iya, kalau lo kan main Tersandung kan? Tersanjung. Tapi kalau kakak main Tersanjung dari Tersanjung berapa? Boh, Tersanjung 2. Sampai Tersanjung 7 apa 6 sih lupa. Tersanjung 7? Tersanjung itu 1 sampai berapa sih dulu? 6 kok gak salah. 6 ya? 6. Oh, ibu-ibu pada ikutan nonton dulu ya? Tersanjung keren. Tersanjung 6. Berapa tahun tuh Kak? Waktu itu kan gak stripping ya? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Kemana aja sih? Tapi inget ya, gue sih biar kayak gini-gini, Bo. Ya, sama Meriam Bellina gue pernah ada sinetron. Sama Adam Jordan juga dulu kita apa, ada ya? Apa sinetronnya? Adalah pokoknya gue aja baru... Oh, lu yang si Adam dialog, lu gak ada dialog lewat-lewat ya? Kesian, gue peran utama. Berarti coba gue pilih lihat lo acting sama Adam Jordan. Coba. Oh. Coba okay. Ingetin. Jangan dulu coba. Lo kemarin tahu, dulu actingnya gimana? Enggak. Coba yang benar. Kalau cuma 2 orang gak usah nyebut nama gue. Coba yang lo ingat. Yang lo ingat ceritanya dulu apa? Ceritanya dulu jadi apa? Dulu tuh gue sama Adam Jordan ya dalam sebuah sinetron. Itu
judulnya tuh Dracula Draculi ya. Dracula, Dracula. Jadi dia Dracula, gue Draculi. Draculi. Gue Draculi, Bob. Kalau Draculi ngapain? Berarti emang lu dari dulu emang udah belakangnya ii ya? Iya. Draculi. Dracula, Draculi. Dracula. Jadi gue main setan-setanan. Oh gitu. Terus, ceritanya... Zaman dulu sama dia. Dianya ngetop, gue gak ngetop-ngetop. Foto, ada fotonya, coba-coba oh. Lekmare. Foto Adam Jordan, sama-sama kita lihat. Kakak boleh kakak, silakan duduk. Dede, oh. Dede, iya, iya. Dede, karena mukanya cute. Oh Dede, Dede. Iya, iya. Dede. Sini ya. Oh. Ini bisa dibawa pulang gak sini ya? Dede. Fotonya! Gak berubah. Tetap kece. Kalau Adam Jordan tuh mukanya sekilas... sama Benigno tuh saudara gak sih? Gak, banyak yang bilang. Gak ada ya? Mirip. Tapi kalau Mbak Adam dari mana asalnya? Campuran. Campuran apa aja? Jerman. Jerman. Belanda. Brazil. Meksiko. Argentina. Banyak banget. Ya Tuhan. Banyak. Iya. Kayak petak, kayak atas lu ya. Semuanya ada ya. Serius. Ada campuran apa? Apa aja ada? Betawi, Sunda, Betawi, Sunda, sama ini. Pakistan gitu ada? Betawi, sama Sunda, sama Yaman. Oh, sama Yaman. Kalau lu bukan Yaman, nyaman lo ya kan? Kak, ini tahun berapa aja, Kak? Tahun berapa, Kak, yang di atas, Kak? Duduknya masa begitu? Ini tahun berapa, Kak? 95. Ih, 95 mah sekarang aja mukanya nggak berubah pakai formalin ya, Kak? Enggak. Lu kata dia apa? Tanpa sulam benang gak doyot nih, iya. Bagus. Lu bayangin, tuh lu bayangin. Gimana kalau kita kayak benang lu dicabut, muka lu gini, Bo. Ya gua sih berharap aja dokter gua umur panjang ya kan. Jadi nambah lagi. Lagian emang muka lu kalau gak ditarik benang bakal doyot gitu, benar kata Ruben? Bener. Bercanda yuk, lu mah kadang-kadang suka pengaruh sama hubungan hati ya. Gituin gak doyot? Emang lu gitu ya doyot? Eh gue narik kan? Enggak, gue nih kalau bangun tidur muka gue di lantai. Gue gini-gini. Gue gini-gini. Lu emang pada dasarnya lu mah banyak mikirnya ay. Jadi mikir gue yang kagak-kagak. Nyubit aja sih. Kan gue kerjaan gue kan di sini kan cuma buat gangguin lu. Khusus nyubit gitu ya? Iya. Okay. Oh, ganteng banget sih. Okay. Sama, kembar kita kembaran. Okay, sekarang kita akan kasih buat semua manis, ada tayangan. Ya? Dan okay. Perhatikan. Lu ngapain? Lu kebiasaan ya? Lu tahu tadi sebelum mulai, lu nelfon Wenda suruh nonton. Apa kabar perasaan Wenda? Wenda ngefans sama Adam Jordan. Oh. Gitu. Manis. Evan. Lampu merah kagak ada. Zebra cross kagak ada. Lu nyebrang kemana lu pegang? Biasa ini mah haters kita aja. Perhatikan tayangan berikut ini. Oke. Lalalalalala. Ya ampun. Sanju. Masih ingat aja ya, Bu. Seperti biasa. Masih bisa tanya, yuk. Masih betul, Bobby? Bobby, kamu kenapa? Kamu kenapa, Bob? Bobby, kamu sakit. Itu di situ kenapa? Sakit kenapa kepalanya? Iya, sampai sakit jadi banget. Jadi karena stres. Waktu itu kan lagi ya, gila anak kan.
waktu itu si Dandi kan. Karena kan dibawa masih jadi saking mikirin anak jadi enggak tidur-tidur sampai akhirnya kayak mau gila. Oh, makanya Ben yang terlalu stres, say. Ngatain Ruben lu. Ya agak rileks, okay. Say. Iya, ya, oke, rileks. Tapi saya udah say, mending rekam adegan, say. Sekarang nih, kita itu dulu ya. Lu demen banget pegang-pegang dari sini ya, Nay. Sorry, men. Gua mau main sinetron dari zaman dulu ya. Sorry. Kita reka adegan, lu yang tadi bawa minuman. Oh sih. Ya. Ayo, lu gak, ayo lu gue gak kasih peran. Enggak, gue cuma action gue gitu. Obe, siapa nyuruh lu action? Enggak. Lu apa? Lu nganterin minum-minuman. Enggak, emang muka gue obe, disitu ada obe lu. Oke, ayo lu klip. Ayo, action gitu. Hah, lu makan beling? Oke, tadi adegannya tadi pusing. Oh, pusing tadi. Lu ngapain? Eh, gue naik tangga kan? Apa? Gue naik tangga kan? Iya. Oke. Kamera roll. Kamera! Eh, bentar, gue kan orang makeup, say. Oh, iya. Kamera roll! Apa aja yang gue lakuin pasti diteriakin. Lu namanya cari kesempatan. Kamera roll! Ayo. Action! Dandi? Kan gue dicubit. Si Ayu udah mulai cemburuan. Bukan. Coba, kalau gue yang pusing, Ayu yang ngasih minum. Iya, Ayu kasih minum, coba. Okay. Eh, serius ya, Ayu. Ini serius loh. Ini semua penggemar tersanjung lagi nonton loh. Kamera. Ayu jangan bercanda ya, Mas Adam sutradara ya. Oke, sutradara. Kakak Adam sutradara. Iya. Oke, gue sutradaranya ya. Oke. Kami ucapkan selamat datang di sinetron. Di sinetron terbendung. Oke. Mulai. Makeup. Saya orang makeup ya. Oh iya, orang makeup. Saya orang makeup, bentar. Orang makeup. Iya, bersihin apa? Keringet. Lu katanya kesurupan. Udah kayak bubu sirjin jadinya. Ya, Ivan Gunawannya kayak sedih deh. Sedih. Bercanda. Aku sini lu balik. Kayaknya kita gak ada masalah nih, Ben. Kayak nabok lu kayak ada cerita di belakangnya. Gua gak bisa ngomong apa-apa. Ngeliat kejadian ini. Adam, gak usah pulang ke rumah malah ini. Kalau ada Adam Jordan di eranya, ya. Semua ibu-ibu yang ada di sini, yang ada di rumah manis, pasti happy banget. Tapi gimana kalau kita datengin, ini idola zaman now. Ini kece. Keren banget. Mas Adam, aku langsung panggil ya. Panggil. Ini kembaran gue. Ya. Oh. Aldi! Kabar deh.
rumah lagi? Iya, Ma. Eh, Papa. Ah, lagunya gini. Main ke rumah. Ini yang dulu aku. Apa? Kok kamu udah main kesini dulu sih? Kan nanti aku bilang aku telepon dulu. Lagi juga lo kan gua telepon. Ya baru lo datang, ini lo gak gue telepon udah aku. Ini temen aku. Gimana lagi? Jangan sekarang, Pak. Kamu temenan sama dia. Papa jalannya jangan gitu. Bukan dong. Tegak, tegak. Aku kan Papa. Mungkin, mungkin inilah rasanya. Iya, tepat lagi gitu. Kepada dirinya.